Di sebuah kafe, terlihat seseorang yang duduk merenung sendirian. Tia Agustin, seorang dokter yang sedang menunggu kehadiran seorang tentara yang tak kunjung datang. Tak lama kemudian, muncullah ia seorang tentara yang dengan gagahnya berjalan ke arah Tia. Lama ya, tadi aku ada urusan sebentar. Lama banget sih, pasti urusannya yang gak jelas. Bentar ya. Halo komandan. Siapkan pasukan, 30 menit lagi kita berangkat. Sepertinya aku harus pergi. Kamu mau pergi di saat kayak gini? Aku... Cukup kak, aku udah gak mau tahu urusan kamu. Aku cuma... Udah, sepertinya hubungan kita tidak akan bisa dilanjutkan lagi. Kamu gak pernah ngertiin aku kak. Kamu cuma sibuk sama urusan kamu sendiri. Makasih untuk semuanya. Lalu para tentara pun berkumpul di medan perang. Rekan-rekan sekalian, negara memanggil kita. 10 menit lagi kita akan berangkat ke medan perang. Ingat, lebih baik pulang tinggal nama daripada gagal di medan pertempuran. Jelas? Siap, jelas! Oh, jadi ini lawan kita. Gampang ini mah. Yoi mas bro. Alah banyak omong. Serang. Ih, oh lah. Kalau gini mah gue rela digebukin satu kampung. Keesokan harinya, para tentara check up ke rumah sakit, tempat para dokter bekerja.
Iya ya, gua kesana. Ini bentar lagi sampai. Sorry. Oh, Guncana, BTW luka kamu udah sembuh? Loh, kok tahu? Taulah, kan aku yang ngobatin. Soal dulu... Runding. Jangan sekarang ya, aku lagi ada pasien. Gimana kalau nanti ketemu aja di tempat biasa? Saat jam pulang kerja, para suster dan dokter memutuskan untuk pulang bersama. Dokter Tia kayaknya lagi bahagia banget ya. Iya nih, dari tadi senyum terus. Senyum salah, nggak senyum juga salah. Tapi kamu dari tadi cengengesan terus, kayak lagi dapet lotre. Menang slot kali. Sembarangan. Masa kalian nggak tahu sih, dia tuh habis ketemu sama pangerannya loh. Ih, cie-cie. Ih, apaan sih? Gojek aku udah dateng nih, duluan ya. Iya. Dadah. Kalian duluan aja, aku lagi nunggu seseorang. Cie, pasti mau kencan nih. Yaudah, kita duluan ya, bye-bye. Udah nunggu lama? Belum kok. Yuk. Tenonet. Bang, beli bang. What, I don't speak Indo. One, two, boy. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Kamu mau yang mana? Yang ini aja deh. How much? 5,000. Matur nuwun. Tenonet. Saat asik berjalan, tiba-tiba saja Dokter Tia tidak sengaja menginjak ranjau. Stop, kamu menginjak ranjau. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Apa aku akan mati? Aku tidak bisa menjinakkan ranjau. Tapi aku bisa menggantikan nyawaku untukmu. Bukan itu maksudku. Mungkin ada cara lain agar kita tetap bisa hidup. Baiklah. 1, 2, 3. Lompat! Yeah! Kamu gak apa-apa. Semakin lama, kamu semakin menarik ya. Halo? Ya, siap, Komandan. Aku harus pergi sekarang. Sang dokter kecewa berat karena lagi-lagi ia ditinggalkan. Tapi ia tahu bahwa Tio dipanggil kembali oleh negara untuk bertugas menghadapi para teroris. Bahkan, di saat seperti ini, aku terlalu berharap pada hubungan ini. Mungkin memang belum saatnya kita bersama. Saat menjalankan tugasnya, Tio dinyatakan gugur dalam medan perang. Padahal saat itu, mereka memperingati 2 tahun kencan pertamanya, sehingga berat bagi Tia untuk melupakan kenangannya. Beberapa hari kemudian, Tia pergi ke taman tempat pertama kali mereka bertemu. Tia tampak sedih, sehingga para dokter menghiburnya. Dokter Tia! Dokter Tia! Para tentara mendapatkan kemenangannya, dokter, bukan gugur dalam medan perang. Kau bercanda? Tidak dokter, ini serius. Lihat, itu ada para tentara. Akhirnya kesetiaanmu berakhir bahagia dokter. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun.
as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.